Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Honkai Star Rail lagi. Siapa yang mau Stellar Jet gratis ya kan? Siapa sih yang nggak mau? Dan kita nggak mendapatkan, bukan biasa kalau event-event kecil, bukan event gede, bahkan itu cuma 600 kan? Biasanya 600-700, tapi ini apa sih ini? Tuh ada ganggu aja si kucing. Nah tapi kita dapat 1000, mantep nggak tuh? Kita dapat 1000 Stellar Jet dan langsung aja kita bahas sambil kita intro dulu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang dapat 1000 Stellar Jet. Yaitu adalah kita akan langsung berpindah ke sini teman-teman. Pencarian harta bawah. Aduh bentar nih kucing gak Pak. Pencarian harta karun bawah tanah teman-teman ya. Nih kita eventnya ada di Jarilo teman-teman. Eventnya di Jarilo. Menemukan reruntuhan kuno yang misterius. Sebenarnya harta karun dan relik kuno seperti apa yang ada di dalam. Nah event itu ngapain aja sih? Ini di Belobok, reruntuhan kuno sebelum kebekuan abadi telah ditemukan kembali. Harta karun yang tak terbayangkan dan relik kuno terkubur di kedalamannya. Nah eventnya berlangsung tanggal 9 yang artinya besok teman-teman ya. Artinya besok, jadi kalian siap-siap aja. Dan ini, pertama kita harus memastikan target lalu bawa orang yang cukup. Nah, kita masukin tim kita. Di sini nanti akan ada karakter trial, teman-teman ya. Kita menggunakan karakter trial dan trialnya bertepatan dengan sebentar lagi si Kafka dan Luka keluar. Kita mendapatkan trial mereka berdua. Nah, jadi nanti kita bisa mencobai Kafka dan Luka di event ini juga. Jadi itu sesuatu yang bagus, teman-teman ya. Pengetahuan terpenting, jadi kita juga nyari harta karun seperti ini teman-teman ya. Dan kita akan melakukan penjelajahan dan ada staminanya. Di stamina nanti kita bisa menggali teman-teman. Dan menggali itu kita bisa menjelajahi zona gitu. Bukan menggali, menjelajahi zona. Dan kita akan menemukan berbagai event yang gambar monster ini teman-teman. Itu bisa kita melawan monster dan ini kita dapatkan item. Itemnya seperti apa? Seperti ini. Oh, kumpulkan equipment kuno untuk meningkatkan status ya. Ibarat kayak buff gitulah. Kalau ini musuh di bawah tanah, no monster. Nah ini ada status-statusnya. Kayak ini bisa nambahin HP, ngeheal. Lalu ini bisa ngulihin stamina. Kalau yang kuning ini kayak granat, ini bisa mengalahkan musuh dalam sebuah zona. Jadi ibarat kayak kita nge-skip lah, langsung dikalahin gitu. Nah kalau kita lihat ke bawah lagi teman-teman, langsung aja. Pokoknya intinya ini battle ya, battle. Bukan event yang cuma kayak gali-gali puzzle-puzzle gitu. Tapi ini ada battle-nya juga. Dimana kita battle melawan monster-monster tersebut. Dan setelah kita mengalahkan monster, kita akan mendapatkan kartu. Kartunya nanti dibuka untuk membuka pintu. Nah, atau bisa di lantai terakhir nih. Kalau lantai terakhir, kita bisa mengalahkan musuh dan akan ada portal teleport yang bisa kita masukin. Artinya apa? Kita udah ngekompletin si lantai itu ibaratnya ya. Dan nih, nanti kita bisa bertemu apa kayak partner lah teman-teman. Tambahan ini kayak ada sampo di sini ya kan. Lalu ini eventnya berlangsung dapat buff seperti itu. Dan ini adalah hadiahnya teman-teman ya. Hadiah itu cukup simpel, yaitu adalah 1000 Stellar Jet, Self Modeling Resin, Track of Destiny Relic Remains, di mana kelincinya ini adalah yang kayak chat bubble gitu kalau saya, chat bubble. Lalu Traveler's Guide Obsidian, dan ini bagus nih Obsidian, apalagi yang mau ngobrol Kafka kan. Dan Obsidian of Desolation dan juga kredit atau duit. Nih, Stellar Jet 1000 nggak usah ditanya lah ya, itu udah bagus. Tapi Self Modeling Resin ini jujur aku butuh banget teman, butuh banget. Yaitu kalau misalkan kita ke Synthesis dan kita mau relik, yang paling susah didapatkan relik apa? Misalkan Niku lagi mau ambil broken kill nih, broken kill buat si bronya aku, tapi aku pengen bronyanya tuh pakai robnya tuh ini teman-teman, mau pakai energi regen, ya udah kita pencet ini self modeling resin. Ini cuma punya satu dong. Terus kita pilih energi regen dan kita klik oke, dan kita sintesis nanti kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak memilih, maka kita akan mendapatkan random. Contoh nih aku ambil 3 contoh, dan siapa tahu dapat energi regen. Streamer laka, biasa kalau bikin video malah hoki. Halo guys. Energi regen dan efek resisten, boleh sih, boleh, cocok. HP efek hit rate dan HP crit damage, sayang banget ini, coba bisa ada crit damage ya. Tapi oke. Boleh lah ya, maksudku kayak gitu teman-teman ya. Maksudku kayak gitu, tapi kita malah dapat what the hell. Oke, boleh lah teman-teman ya. Dan juga aku mau kasih lihat kalian sedikit tentang si Kafka dan Sampo. Luka.
Sebelum itu, aku mau rekomendasikan tempat kalian top up. Kalau nanti kalian ingin gacha Kafka dan kalian kurang dan kalian ingin top up, aku rekomendasikan kalian bisa top up di Mabarin. Dan ini juga udah di-approve oleh Bank Venom. Ya, kalau kalian main FIFA Mobile, kalian tahu pasti tahu Bank Venom. Di sini tentu saja tersedia Genshin Impact dan juga Honkai Star Rail, teman-teman ya. Untuk Honkai Star Rail sendiri ya bisa menggunakan UID, jadi udah aman banget. Dan kita bisa beli Express Supply Pass. Ini harganya cuma berapa? 60.000. Kalau misalkan kita beli in game harganya berapa? 80.000. Karena ini menggunakan UID dan kita juga bisa meminta invoice ya. Jadi ku rasa ini cukup aman ya. Dan kita lanjut lagi ke videonya. Pertama Luka itu kita udah dapat bocoran skillnya. Dan kalau untuk detailnya aku udah bahas kemarin teman-teman. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Ini aku hanya fokus ke beberapa bagian saja. Pertama adalah kinetic overload teman-teman. Ini adalah melancarkan skill. Kalau kalian nge-skill pakai Luka, kalian akan memberikan efek debuff kepada target musuh atau menghapus buff ya, itu debuff ya. Dan itu udah bagus banget teman-teman, itu bagus banget. Walaupun ini cukup mengejutkan teman-teman, tapi kita perlu ingat kalau Luka adalah karakter nihility, di mana karakter nihility ya bisa tukang nyantet lah ibaratnya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang cocok dengan si tukang santet. Lalu untuk tekniknya seperti ini, animasinya basic attack, enhance basic attack, talent, skill. Skill adalah yang utamanya, di mana mengakibatkan physical damage pada satu target musuh. Selanjutnya berpeluang membuat target musuh memasuki status bleed selama beberapa giliran. Dalam status bleed, setiap saat giliran target musuh dimulai, target akan menerima physical DOT berdasarkan max HP ya. Seperti yang kita tahu kalau bleed beda kayak windsear, beda kayak shock, beda kayak burn ya. Windsear juga bagus, tapi bleed ini tuh berdasarkan max HP. Jadi semakin besar darah yang dimiliki oleh musuh, maka akan semakin besar juga DOT yang dihasilkan. Tapi ada batasnya, yaitu adalah dari scaling attack-nya si Luka. Maka dari itu Luka juga direkomendasikan untuk mengupgrade attack-nya teman-teman ya, karena scaling-nya adalah attack. Dan Luka sangat cocok dikombokan oleh Kafka. Untuk Kafka sendiri teman-teman, ini wah ini udah bagus banget, karena dia emang ibarat pusatnya. Ibarat kalau DOT itu adalah mercusuar, maka Kafka adalah bagian tengah atas lampunya teman-teman ya, yang membuat mercusuar tersebut lebih terlihat. Saat melancarkan ultimate, target musuh akan mengalami perubahan dari segera menerima damage dari status shock dan menjadi semua DOT. Semua DOT debuff saat ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian skillnya, mengakibatkan lightning damage tapi tidak memberikan DOT. Tapi apa? Dia langsung mengaktifkan DOT. Seluruh DOT yang diterimanya akan segera mengakibatkan damage sebesar damage awal DOT debuff dalam persentase tertentu. Begitu juga dengan ultimate yang mengakibatkan lightning damage pada seluruh musuh. Musuh yang terkena serangan berpeluang untuk memasuki status shock, dan status shock tersebut akan langsung menghasilkan damage sebesar sejumlah persentase tertentu dari damage awal. Status shock akan berlangsung selama beberapa giliran. Saat memasuki status shock, target musuh akan menerima lightning DOT sebesar sejumlah persentase tertentu dari attack Kafka setiap gilirannya dimulai. Jadi Kafka juga punya scaling attack, dan ku sangat rekomendasikan teman-teman, kalau misalkan kalian pengen Kafka, itu kalian pakai Sampo. Setelah kalian pakai Sampo, mungkin satunya lagi kalian mau pakai Luka, boleh. Kalian mau pakai Serval, mungkin karena ambil efek shocknya kan. Soalnya kalau misalkan si Kafka menyerang musuh dengan status shock, akan menyebabkan energi regeneration. Nah, itu juga boleh. Dan satu laginya kalian bisa pakai Gepard ya, atau Luocha. Ku rekomendasikan dua ini sebenarnya teman-teman. Gepard dan Luocha, karena kedua karakter tersebut hemat skill point. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai Bailu, mungkin agak boros. Agak disayangkan di situ. Jadi penanaman DOT-nya harus tertahan sedikit gitu teman-teman ya, untuk menyeimbangkan dengan healernya supaya bisa ngeheal gitu. Tapi ya, susunan kembali tim itu tergantung dari kaliannya. Dan segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Ditunggu eventnya besok, kemungkinan besar kita akan live di event tersebut dan kita akan cobain Kafka bareng-bareng. Terima kasih dan kucakan. Terima kasih lagi teman-teman, dua kali terima kasih ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, nyalakan lonceng di channel ini. Kucakan terima kasih lagi tiga kali woi, tiga kali terima kasih yang udah menonton. Dan I'm gonna see you semua in the next video. Terima kasih lagi yang keempat. Bye-bye.